Bonek jadi tambahan motivasi bagi pemain Barito Putra. Bek sayap Barito Putra, Gavin Kwan Adsit sangat antusias menyambut pertandingan melawan Persebaya Surabaya pada pekan ketiga Gojek Liga 1 bersama Bukalapak, Minggu, 8/4. Ia memprediksi pertarungan kedua tim akan berjalan dengan menarik pemain yang juga menjadi andalan timnas Indonesia ini, bahkan tidak keder meski harus tampil di depan puluhan ribu bonek mania. Ia justru menganggap keberadaan supporter fanatik Persebaya Surabaya tersebut sebagai tambahan motivasi. Saya pribadi sangat senang bisa berada di Surabaya dan cukup excited untuk pertandingan besok. Saya yakin atmosfer akan sangat baik dan pertandingan besok akan sangat asik untuk ditonton, ungkap Gavin. Kalau bonek sebenarnya sebagai tambahan motivasi saja, kalau atmosfer bagus, saya yakin pemain-pemain Barito Putra malah lebih semangat lagi, sambungnya. Gavin juga mengakui sudah mempelajari kekuatan Persebaya yang dihuni banyak pemain muda lincah dan memiliki kecepatan. Salah satunya winger asal Makassar, Irfan Jaya yang tak lain adalah rekan setimnya di Timnas Indonesia. Saya tahu mereka punya pemain banyak kecil lincah, cepat juga. Irfan Jaya juga pemain yang lincah. Walaupun dia teman di Timnas, di lapangan 100% lawan dia, pungkasnya.